Baitasena. Kapal keempat mereka ini yang memiliki arti pelaut yang hebat akhirnya diluncurkan oleh tim ITS Martin Challenge di dalam kapal KRI Makassar 590 untuk dipersiapkan mengikuti perlombaan ini. Kapal dengan panjang total 11,7 meter, lebar 2,1 meter, serta tinggi 0,7 meter memakan waktu pengerjaan selama 1 tahun ini memiliki keunggulan yakni dengan inovasi laminasi bambu dan ukiran-ukiran cantik yang terlihat di sisi kapal. Atlantic Challenge International ACI semakin dekat. UKM Martin Challenge terus berupaya untuk bisa menjadi pemenang dalam ajang internasional bergengsi ini yang akan dilaksanakan di Perancis. Saat ini saya berada di sebelah kapal Baitasena yang nantinya akan diperlombakan dalam di Perancis 2014 mendatang. Nah, sebelah saya sedang bersama Mas Budi Hadi selesai. Nah, selamat pagi Mas Budi Hadi. Nah, di sini kita mau tanya Mas Budi Hadi, pembuatan dari kapal. Jadi ini kapal generasi keempat, ada sedikit inovasi desainnya terutama di bagian kulitan atau logistiknya. Kemudian prosesnya kita menggunakan kayu tampar di bagian galbot agar lebih berat dan harapannya agar lebih seimbang untuk desain dan kita bisa menampilkan sisi kebudayaan Indonesia itu sendiri dengan kita berikan pahatan-pahatan bukan bagian pansel dan gambir. Kedepan ini agar pertama kita bisa menggunakan trofi yang kita dapatkan kemarin 2012 dan kapal ini sudah menjadi kapal yang itu tadi liputan seputar peluncuran kapal Baitasena di Koar Martim Surabaya. Harapannya kapal ini dapat mengharumkan nama pelaut dan juga bangsa Indonesia. Sekian Kru ITS TV.